Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya. Kembali hadir bersama channel sore ini saya sedang memantau perkembangan proyek kereta cepat Jakarta Bandung khususnya di daerah KM 131 Gempol Sari atau Jalan Tol Padalenyi. Di sini sedang ada pemasangan bantalan-bantalan rel R60 kereta cepat Jakarta Bandung. Alhamdulillah di sini cuaca hujan titik-titik, tapi pemasangan tetap berlanjut ya guys ya. Karena sebentar lagi akan dalam uji coba ketemu yang kedua ya guys ya. Yang warna merah ya, jadi pemasangan terus dikepun. Jangan lupa guys, tonton terus video saya sampai selesai, like, subscribe, dan komen. Kali ini kita lihat ke arah lokomotif DF4B ya guys ya. Rupanya di sana guys, di bawah kongspan, di atas kongspan, kereta cepat ya guys. Pemadatan juga tetap berlangsung ya, pemadatan dan pemasangan bantalan rel tetap dilanjutkan ya guys ya, walaupun hujan deras juga guys. Pantang mundur sebelum kelar ya guys ya. Pagir guys, motor nggak bisa maju, takut mogok. Dalam banjir sekitar 60 cm. Kita lihat ke atas guys, pasangan pantalan rel masih berlanjut walaupun hujan. Pemasangan semakin jauh, pemadatan juga semakin jauh ya guys ya. Hujan tambah deras.
Thank you.